Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Puspita Ningtyas. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu temu kembali informasi. Baiklah, langkah pertama kita akan masuk ke websitenya Perpustakaan Sumen HS atau biasanya didengar dengan Perpustakaan Wilayah ya. Di sini websitenya yaitu http://diversip.riau.go.id. Oke, kita masuk. Dan inilah website dari Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Kalau dilihat, halaman pertamanya ini berisi tentang informasi-informasi berita-berita terupdate. Terakhir update itu tanggal 28 Juni 2018. Masih bagus. Di sini kalau kita ingin membaca berita, tinggal read more. Kita bisa baca di sini informasi-informasi apa yang sudah diberikan. Oke. Berita semua ya isinya. Oh, di sini juga ada masuk ke link YouTube gitu ya. Wah, di sini juga ada agenda kegiatannya. Tanggalnya terupdate ya. Sekarang tanggal 1 Juli 2018. Oh, di sini kalau ada kegiatan agendanya berarti di sini diberitahu ya. Jadi pengguna itu jadinya tahu hari ini tuh ada agenda apa aja. Berita terbarunya juga. Agenda terbarunya juga ada. Bahkan di sini juga ada informasi layanan mengenai peminjaman buku, peminjaman dan pengadaan arsip, peminjaman ruangan. Oh, di sini kita juga bisa minjem ruangan. Di sini juga ada Facebook dari Perpustakaan Provinsi Riau ya. Oh, di sini juga ada petanya, linknya juga berita terbaru. Oh, oke. Menurut saya dari beranda awalnya ini cukup menarik. Informasi yang diberikan sampai kepada saya. Coba kita lihat menunya. Menunya di sini ada beranda yang tadi, profil, visi misi, tugas. Masih banyak yang lainnya lagi. Baiklah, ini menu-menunya. Terdapat banyak menu-menu pilihan. Jadi, kalau seandainya kita baru pemula memakai atau membuka website ini, kita bisa langsung cari kita inginnya apa, apakah kita ingin tahu profilnya. Perpustakaan itu seperti apa? Kita buka profilnya. Kita buka profil. Oh, yang tadi itu berarti udah profil ya? Oh. Coba kita lihat visi dan misinya. Oke, kita jadi tahu ya visi misi dari perpustakaan Provinsi Riau ini seperti apa. Kita bisa tahu di sini. Saya pengen lihat struktur organisasinya seperti apa. Kita zoom. Di sini juga kita bisa tahu ya struktur organisasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Mungkin bagi teman-teman ada yang mencari tahu struktur organisasinya, di sini juga bisa dilihat.
Selanjutnya saya ingin lihat gedung dan ruangan. Kalau kita buat kita buka menu ini, keluarlah ini gedungnya. Oh, gedungnya lantai dasar itu isinya apa aja? Lantai satu, ruangan apa saja yang ada? Gedung B. Oh, udah dibagi-bagi menjadi gedung A, gedung B, gedung C ya. Gedung arsip. Di sini sudah lengkap. Tapi kurangnya satu ya. Kok nggak ada ini apa? Yang tiga dimensi. Jadi kan biar nggak nyasar gitu kalau mencari ruangannya. Saya ingin lihat perpustakaan. Atau pembinaan dan arsip. Oh, harus dikecilin dulu ya. Kita lihat perpustakaan. Aku nggak mau ya. Kita buka agendanya. Oh, di sini udah ditunjukkan ya, hari Selasa, bulan Mei, agenda tahun depan, atau ini agenda terbaru yang sudah diselenggarakan. Kita ingin lihat beritanya. Oh, berita terbarunya. Kategori berita, oh, beritanya pun dikategorikan. Arsip berita pun lengkap dari bulan Januari, semuanya ada di sini ya. Kita lihat layanannya. Layanannya di sini, layanannya pun di sini sudah jelas ya. Layanannya ada apa saja? Informasi. Oh, di sini informasi berbentuk seperti membuka link YouTube. Coba kita lihat. Terima kasih Inci, Tuan dan Puan dimana saja berada saat ini. Selamat pagi untuk Anda, dan hari ini kita berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, dan kita berkunjung hari ini akan mencoba untuk berkomunikasi untuk menemui Kepala Dinas di Dispersi Provinsi Riau ini. Oke, menurut saya ini lumayan menarik ya. Di sini dia memperkenalkan perpustakaannya itu. Lalu daftar pendaftaran anggota perpustakaan. Oh, jadi tadi video tadi tuh di situ isinya juga ada tentang ya pendaftaran, peminjaman buku, mungkin tadi video tadi itu sudah menyangkut semuanya ya. Data kunjungan, nah di sini juga terlihat data kunjungannya ya. Tapi ini data kunjungan tahun 2016 ya. Seharusnya data kunjungannya kan ini diperbarui terus setiap tahunnya. Mungkin terakhir kali 2017 ya, belum ada. Sekarang kan sudah 2018. Dokumentasinya seperti apa?
di sini direktori. Coba saya ingin melihat film. Film apa yang di sana ya? Oh, seperti ini. Di film inovasi kreatif. Oke, ide dan kreatif dari Mas. Saya ingin dekat kembali aja ya. Pengumuman, ini pengumuman apa? Hasil seleksi kualifikasi. Oh, ini pengumuman-pengumuman di sini ada. Dari yang saya lihat, yang saya cek-cek dan sudah saya cek, pertama dari ininya ya, backgroundnya menarik sih, berwarna ya, sederhana lah ininya, desainnya. Pas dibuka webnya langsung keluar berita-berita gitu, saya suka. Terus bagi pemula yang menggunakan website atau membuka website ini bisa paham. Tapi mungkin ada sebagian dari ini aplikasinya, apa filter-filternya seperti ini, kayak ada yang mungkin ada yang kurang jelas atau belum terupdate. Itu menurut saya ya, seharusnya kan setiap tahunnya tuh harus terupdate beritanya. Tapi secara keseluruhan sebagai pengguna mungkin akan paham menggunakan aplikasi yang seperti ini, akan cepat paham. Dari cara penggunaannya tidak terlalu ribet, gampang lah, semua orang mungkin akan bisa menggunakan website ini dengan menu-menu yang tadi. Saya sebagai pengguna merasa aplikasi ini sudah cukup. Website ini sudah cukup baik untuk pengguna. Ya, walau di dalamnya harus lebih dikembangkan lagi agar lebih menarik, agar pengguna yang membaca isi web ini lebih tertarik, lebih banyak lagi. Oke, cukup sekian penyampaian dari saya. Oh iya, di sini saya menggunakan metode teknologi acceptance model atau bisa disingkat dengan TAM. Dengan menggunakan websitenya perpustakaan Provinsi Riau ini, menurut saya itu memiliki manfaat, yaitu misalnya pengguna atau pemustaka yang ingin mengunjungi perpustakaan tersebut itu bisa tersampaikan informasinya melalui website yang ini. Lalu dari website ini memudahkan pengguna untuk mencari informasi yang ada di perpustakaan tersebut, dan juga website ini juga tidak terlalu ribet, menu-menunya juga standar biasa, semua orang pasti akan mengerti dan gampang menggunakannya. Mungkin dengan adanya website ini bisa meningkatkan minat membaca bagi pemustaka, karena di sini terus berita-beritanya juga update, ada pengumuman, bahkan agenda-agendanya juga tertera di sini. Jadi kalau seandainya perpustakaan ini mengadakan sebuah acara atau event, para pemustaka pasti sudah membaca event-event tersebut, dan memudahkan juga untuk penyebarluasan informasi. Cukup sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangan,
Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.